Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagiin tutorial yaitu cara membuat stiker WhatsApp di HP Infinix guys, tanpa aplikasi tambahan guys. Dan yang asiknya lagi, fitur ini sudah ditanam di HP Infinix-nya guys. Jadi kita tinggal membuatnya secara gratis di HP Infinix guys. Tapi sebelum lanjut kita ke tutorialnya atau ke pembahasannya, baik kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Baik sahabat, ini dia cara membuat stiker WhatsApp di HP Infinix tanpa aplikasi. Untuk langkah yang pertama, kita masuk ke pengaturan ponsel ya guys ya. Kita masuk dulu ke pengaturan ponsel guys. Baik, jika sudah masuk, kemudian kita scroll ke bawah, Bang Bro. Kita scroll ke bawah terus, kemudian di sini ada menu pendorong sosial, guys ya. Kita masuk ke menu pendorong sosial. Baik, guys, jika sudah masuk ke pendorong sosial, kemudian kita scroll ke bawah ya, guys ya. Kemudian di sini ada menu paket stiker WhatsApp. Kita masuk ke menu paket stiker WhatsApp. Nah, ini adalah project untuk pembuatan stiker untuk WhatsApp ya guys ya. Jika kamu ingin buat stiker, di sini saya akan mencontohkan ya guys ya. Saya akan membuat stiker di sini ya guys ya untuk keperluan chatting di WhatsApp guys ya. Kita tambah atau buat stiker Anda sendiri. Kita klik yang ini ya guys ya. Untuk membuat stikernya guys. Buat stiker Anda sendiri. Kita klik yang ini ya guys ya. Kemudian di sini kita buka galeri atau ambil foto juga bisa langsung ya guys ya. Saya ingin buka galeri aja karena foto di galeri ada banyak ya guys ya. Jika kamu ingin foto sendiri juga langsung bisa ya guys ya, di sini bisa ambil foto. Saya buka galeri guys karena di galeri juga udah banyak fotonya ya guys ya. Kemudian kita pilih fotonya ya guys ya. Yang ingin dibuat stiker. Nah, ini dia. Nah, di sini ada fitur berputar dan di sini juga ada fitur potong gambar dan di sini ada potong klip juga bisa ya guys ya. Jika berputar maka akan fotonya akan diputar guys. Kita coba klik berputar. Nah, bisa diputar-putar seperti ini ya guys ya. Untuk fotonya. Kemudian di sini ada menu potong gambar. Di sini untuk memotong gambarnya guys ya. Nah, untuk memotong gambarnya kita klik di sini guys. Jika kamu ingin terlihat di stikernya di bagian sini, kamu tinggal klik ini aja guys. Kita tekan, kemudian kita pasin ya guys ya. Ini sekreatifnya kamu aja deh ya guys ya. Inginnya yang kayak gimana atau kamu bisa dibikin lope juga kayak gini juga bisa guys. Set. Nah, bisa jadi lope kan guys ya. Atau mungkin mau dikreasiin yang lain mungkin, atau kamu mau buat tomat seperti ini juga bisa ya guys ya. Bisa jadi tomat juga bisa. Nah, itu guys. Oke, kita buat yang ini aja ya, yang bundar aja deh. Nah, ini sekedar buat contoh aja guys ya. Nah, ini udah bundar ya guys. Kemudian kita untuk menyimpannya kita klik yang ini ya, centang yang ini ya guys ya. Kita centang, kemudian di sini kita tekan menu klip ya guys ya untuk memotong fotonya guys. Nah, kita potong fotonya segini kira-kira ya guys ya. Kemudian di sini kita turunin lagi bawah sini. Nah, kemudian jika sudah, bentar-bentar guys, kita potong lagi guys. Khusus saya. Nah, jika sudah ya guys ya, kemudian kita klik centang yang ini ya guys ya untuk menyimpan. Nah, kemudian untuk menyimpannya kamu tinggal pilih menu yang ini ya guys ya, gambar memori yang ini guys. Kita tekan aja yang ini, nanti otomatis akan tersimpan. Nah, kemudian di sini ada nama stikernya guys ya. Kita buat stiker. Contohnya di sini kita kasih nama Tutorial Official. Nah, kemudian kita klik OK untuk menyimpan guys. Nah, dia stikernya sudah jadi ya guys ya. Nah, coba kita tambahkan. Nah, di sini ada keterangan pakai stiker WhatsApp paling tidak harus memiliki 3 stiker ya guys ya.
Jadi kalau satu kurang guys, kita buat 3 stiker kali sekaligus ya guys ya. Kita buat lagi guys. 3 stiker sekaligus ya guys ya, seperti biasa. Di sini ini buat muter foto ya guys ya. Di sini buat potong gambar guys. Nah, kita mau buat apa di sini ya? Mau buat ini aja deh, kayak gini aja deh. Yang simple guys. Kemudian kita klik centang. Kemudian kita pilih clip ya guys ya. Kemudian kita potong lagi seperti biasa guys ya. Oke, sudah pas. Kemudian kita klik centang lagi guys. Kemudian kita simpan fotonya guys ya dengan mengklik gambar memori yang di atas ini guys. Nah, simpan. Jadi ini maksimal 3 ya guys ya. Tambahkan satu stiker lainnya pakai stiker WhatsApp. Paling tidak harus memiliki 3 stiker. Kita tambah satu lagi guys, agar bisa ditambah ke WhatsApp ya guys ya. Nah, ini dia. Ini aja deh. Kurang ini ya. Kurang jelas fotonya guys. Tunggu guys. Coba yang mana ya? Yang ini deh. Ini guys ya. Kita potong lagi di sini. Kita mau dikreasiin bikin lope juga bisa ya guys ya. Begini guys sekarang ya. Set set set. Aduh, kurang pas nih kayaknya guys. Kita ulang lagi guys ya. Kita mau bikin lope nih guys. Ini sekreasi kamu ya guys ya. Sesuka hati kamu mau dijadiin seperti apa juga bisa ya guys ya. Contohnya ini lope, aduh kurang bagus ya guys ya. Aduh jelek banget. Coba coba set set. Aduh kurang pas lagi bang bro. Tungguin ya. Set set. Nah ini ya lumayan deh. Udah kita simpan aja. Kemudian kita klik clip ya guys ya. Kemudian kita potong gambarnya. Kita potong lagi gambarnya di sini. Up. Kemudian kita klik centang. Kemudian untuk menyimpan kita klik tanda memori yang ini guys. Nah, menyimpan. Ini sudah 3 stiker ya guys ya. Kamu bisa menambahnya sampai ratusan stiker juga bisa guys. Kemudian jika sudah kamu membuat stiker banyak di sini, kamu tinggal menambahkan di WhatsApp ya guys ya, dengan cara menekan tombol tambahkan ke WhatsApp. Maka secara otomatis stiker yang kamu buat ini guys ya, maka secara otomatis akan masuk di WhatsApp kamu guys, dan bisa buat chattingan juga bisa guys ya. Pasti tambah seru ya guys ya. Mantap. Oke, kita langsung tambahkan ke WhatsApp untuk menambah stiker ini ke chatting WhatsApp guys. Kita klik tambahkan. Anda ingin menambahkan tutorial official ke WhatsApp. Nah, tutorial official ini nama stikernya ya guys ya. Kita kemudian di sini kita pilih add atau tambah ya guys ya. Ini bahasa Inggris. Nah, add. Nah, tutorial official telah ditambahkan ke WhatsApp guys. Nah, untuk tutorialnya cukup mudah sekali ya guys ya. Dan untuk membuat stiker di sini guys ya, ini tanpa aplikasi tambahan ya guys ya. Jadi nggak ribet. Nah, di HP Infinix ini ya guys ya, tentunya di HP Infinix guys. Nah, mungkin itu dia guys ya, cara membuat stiker di HP Infinix guys ya. Mudah dan simple banget, dan kamu bisa mengkreasikan stiker-stiker yang lucu juga bisa ya guys ya, dengan foto-foto kamu sendiri buatan kamu guys. Baik sahabat, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan jangan lupa di like juga video ini ya mas bro ya. Jangan lupa tinggalin jejak di bawah video ini atau di kolom komentar ya guys ya. Nah, bagi kamu yang masih kebingungan, kamu juga bisa bertanya-tanya di video ini ya, di kolom komentar ya guys ya, tentang Infinix atau tentang fitur-fitur Infinix yang lainnya. Jika kamu ingin request ya, kamu bisa berkomentar di video ini ya guys ya. Baik mas bro, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini mas bro. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe mas bro. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.